Langkah yang kedua, kita akan membina sudut garisan AB dengan jarak yang diberi 90 mm. Jadi menggunakan set square dan kompas, ukur jarak sebanyak 90 mm. Okey, ukur jarak sebanyak 90 mm dan berpusat pada titik A. Buatkan satu lengkuk yang bersilang dengan garisan 90 darjah kita tadi, dan dia akan bersilang di situ, kita tandakan sebagai titik B. Sambungkan A, B, C.